Si Raja Buah yang satu ini banyak yang suka sekaligus yang benci. Tapi kayaknya lebih banyak yang suka ya. Ini buktinya, ratusan warga di Bukit Kuncen Desa Polobogo, Kabupaten Semarang antusias banget datang ke pesta durian. Pengunjung cukup bayar Rp90.000 saja langsung bisa menikmati buanan legit ini sepuasnya. Walau pengunjungnya banyak, tapi kayaknya stok durian gak habis-habis nih. Gimana enggak, ada lebih dari 1.000 durian yang disiapkan panitia. Gak percaya? Boleh hitung sendiri. Duriannya juga gak jauh-jauh ngambilnya. Ini adalah asli varietas lokal Desa Polobogo. Soal rasa jangan ditanya. Endes, gak kalah sama durian impor. Ya senang karena di sini memang banyak durian. Biar mengenalkan durian dari Polobogo ini, biar tahu di mana-mana tahu bahwasanya Kabupaten Semarang kaya akan durian. Durian varietas lokal ini sebenarnya sih cukup dikenal di warga Semarang, apalagi lahannya mencapai 27 hektar dengan total 9 kelompok tani. Tapi Desa Polobogo memutuskan untuk menggelar acara pesta durian yang pertama kalinya supaya durian lokal ini semakin dikenal. Polobogo sebetulnya seperti ini, tidak kalah dengan durian-durian yang daerah terkenal. Ada berapa jenis Bu di sini Bu? Cuma durian lokal. Ya, maksudnya rasanya atau apa kayak gitu Bu? Ada perkawinan silang atau apa enggak? Enggak ada. Selain nikmati durian lokal, para pengunjung juga bisa jalan-jalan santai di agrowisata Bukit Kuncen sambil melihat pemandangan cantik ke arah Rawapening. Yuda Erianto melaporkan untuknya.